Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wa khatimi lima sabaq, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan kesempatan kepada kita pada hari yang mulia ini dapat lagi kita meneruskan perbincangan kita di dalam ilmu tauhid menggunakan kitab Aqidatul Najin. Sebelum kita memulakan kuliah kita, marilah sama-sama kita membuka pertemuan kita pada petang ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita sambung perbincangan kita berkenaan dengan sifat ma'ani yang seterusnya, iaitu iradat. Bagi yang mempunyai kitab yang kita bincangkan di dalam di masjid pada pertemuan-pertemuan sebelum ini, muka surat 69, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi daraini amin. Iradat dan keterangannya, dan katanya wal iradatu. Ini dia membahaskan tentang sambungan daripada perkataan daripada kata musannif, wal qudratu wal iradatu muta'alliqani bi jami'il mumkinat. Dan kita dah bincang berkenaan dengan qudrah, dan kita tengok pula pada iradah. Iradah ni maksudnya berkehendak, iaitu sifat wujudiyah yang berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala, yang mentakhsiskan mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya, yakni atas mungkin itu. Maka katanya mentakhsiskan mungkin itu hingga akhirnya, itu isyarat kepada ta'luknya tanjizil qadim, dan iaitu mentakhsiskan sesuatu dengan setengah barang yang harus atasnya pada azali, atau isyarat kepada ta'luk tanjizil hadis, kerana dibina atas qaul yang berkata dengan dia, dan ia mentakhsiskan sesuatu dengan demikian itu pada ketika mengadakan dia atau mengadamkan dia, tiada isyarat pada ta'luknya suluhil qadim, dan iaitu patut pada azali pada mentakhsiskan mungkin dengan tiap-tiap sesuatu daripada barang yang harus atasnya, kerana bersegera faham daripada takbir dan takhsis itu bahawa murad takhsis itu dengan fi'il, dengan perbuatan. Nah, ini maksud berada pada perbahasan qudrah apa iradah. Iradah ini kita sebut tentang iradah disebut sebagai berkehendak. Nah, berkehendak Allah Ta'ala berkehendak bila mengadakan sesuatu, maka kita katakan berkehendak Allah Ta'ala. Iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah Ta'ala mengkehendakkan sesuatu, maka Allah Ta'ala akan kata kun fayakun. Maka apabila kata jadi, maka jadilah. Dalam perbahasan berkehendak ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah Ta'ala ini berkehendak atas sesuatu pada yang mana kita katakan sifat qadim dengan sifat qudrah dan juga sifat iradah ini dia berada dalam berselari,
Maksudnya kehendak ini adalah keinginan yang kita mandangkan Allah Ta'ala ingin menciptakan sesuatu, maka Allah Ta'ala cipta dengan kudrahnya. Kudrahnya itu terjadi dengan iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, maka kita tengok ta'luk ni apa yang dimaksudkan, bagaimana sifat iradah ini, apa yang dibahaskan dalam sifat Allah dalam keadaan iradah. Maka disebut iradah ini, kita sebut, saya tengok dalam satu kitab ni yang lain, disebut ta'aluk sifat iradah itu ketentuan Allah Ta'ala terhadap sesuatu yang mungkin. Mungkin ni makhluk, benda yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Dengan berkeadaan salah satu daripada dua keadaan yang bertentangan. Sebab itu disebut mentakhsiskan. Allah Ta'ala ini bila nak mengadakan sesuatu, maka dikhususkan. Pengkhususannya itu, apa pengkhususannya? Sama ada benda ini nak diadakan ataupun nak ditiadakan. Sekiranya diadakan, maka terbatallah yang tiada. Sekiranya tiada, maka kekallah dia sebagai benda yang tiada sehingga sampai waktu yang ditentukan oleh Allah, maka ada. Maka disebut di antara dua benda tersebut. Misalnya, si A bila lahir boleh jadi tinggi dan boleh jadi pendek. Khususnya, kekhususan takhsis itu disebut dalam kitab kita, disebut sebagai takhsis. Kekhususannya bagi si A yang lahir sebagai orang pendek termasuk tugas ta'aluk iradah. Maka takhsisnya Allah Ta'ala ini disebut sebagai di antara iradah, kehendak Allah Ta'ala ini juga mentakhsiskan, mengkhususkan sifat-sifat tertentu pada makhluknya. Sama ada dia nak jadikan orang tu pendek ataupun tinggi. Setelah itu ta'aluk kudrah tanjizi menciptakan si A betul-betul menjadi pendek. Maka dengan sifat kudrahnya tadi, maka datanglah dia sifat iradah Allah, kehendak Allah Ta'ala, maka jadilah dengan izin Allah Ta'ala, maka jadi orang tersebut jadi pendek. Demikian juga hal ketentuan warna kulit, daerah dan nasab yang terlebih dahulu ditentukan oleh sifat iradah untuk selanjutnya diciptakan kudrah. Oleh sebab itu ta'aluk iradah terbahagi kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama disebut ta'aluk suluhil qadim, iaitu kelayakan ta'aluk iradah kepada segala yang mungkin untuk mengkhususkan yang mungkin tersebut agar mempunyai kondisi keadaan tertentu sebelum yang mungkin itu mawujud. Kelayakan ta'aluk iradah bagi segala yang mungkin adalah qadim kerana bersifat qadim, maka ta'aluk suluhi bagi iradah bersifat qadim juga. Yang pertama disebut sebagai ta'aluk suluhil qadim. Suluhil qadim ni apa? Suluhil qadim ni maksudnya Allah Ta'ala itu berkuasa sejak daripada azali lagi. Berkuasa sejak daripada azali lagi, sebelum daripada diciptakan makhluk tersebut, maka Allah Ta'ala telah mentakhsiskan. Sekiranya si Ali ini diciptakan, bagaimana rupanya, orang mana, daerah mana, keadaan dia mana, bangsanya mana. Maka itu yang disebut sebagai suluhil qadim. Ini belum lagi yang apa, si Ali itu pun belum lagi wujud. Bahkan sebelum alam ini wujud, maka iradah Allah Ta'ala itu sudah pun ada. Maksudnya sejak daripada azali lagi. Kemudian yang kedua disebut sebagai kelompok ta'luk tanjizil qadim, iaitu pengkhususan Allah Ta'ala secara langsung terhadap sesuatu yang mungkin berkeadaan dengan sesuatu keadaan tertentu. Sebelum yang mungkin itu diciptakan, kekhususan yang demikian itu bersifat qadim kerana Allah Ta'ala telah mengkhususkan, menentukan sesuatu keadaan kepada yang mungkin dengan iradat yang qadim, maka ta'luk tanjis bagi iradah juga bersifat dengan qadim. Jadi ini disebut pula yang kedua sebagai tanjizil qadim. Tanjizil qadim ini bila Allah Ta'ala jadikan, nak selepas daripada alam ini diciptakan. Contohnya orang itu dilahirkan pada tahun 1970. Maka 1969 kita katakan Allah sebelum daripada dilahirkan orang tersebut, maka disebut sebagai tanjizil qadim, Allah Ta'ala tentukan. Dia punya kesifatnya adalah seperti demikian. Dan dengan huraian di atas,
diketahui bahawa segala yang mungkin itu bila berkenaan dengan sesuatu adalah merupakan penjelmaan daripada ta'luk iradah yang tanjizi, yang Allah Ta'ala ciptakan. Sehingga sebahagian daripada ulama tauhid mengistilahkan bahawa ta'luk tanjizi bagi qudrah ini adalah qada. Bila Allah Ta'ala ciptakan kita dengan kehendaknya jadi orang Melayu, maka bila Allah Ta'ala dengan kuasanya, kehendak dan kuasanya, maka Allah Ta'ala jadikan orang itu sebagai orang Melayu contohnya. Maka orang tersebut disebut sebagai qada, disebut sebagai ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan penjelmaan yang mungkin ke alam nyata itu sesuai dengan ta'luk tanjizil iradah dinamakan dengan qadar. Maka bila qada dan qadar ini, qadar ini pada ketentuan tertentu. Jadi itu disebut berkenaan dengan ta'luk tanjizil qadim. Itu disebut tentang dua ta'luk. Jadi bermula qaul yang tahqiq bahawa yang demikian itu yakni tanjizil hadis itu tiada ta'luk yang mustaqil, tetapi membahirkan ta'luk tanjizil qadim jua. Dan atas qaul ini, maka bagi iradat itu dua ta'luk jua, maka hanyalah salah satu daripada keduanya, suduhil qadim dan tanjizil qadim. Maksudnya dia tidak ada tanjizil hadis. Kerana apa? Kerana ilmu Allah Ta'ala itu mengetahui sejak daripada azali lagi. Dan disandarkan taksis kepada iradat itu majas al-aqli, yakni bukan hakikat. Setengah daripada bab isnad kepada sebab. Yang kita katakan taksis ni ditentukan orang ini orang Melayu dan sebagainya, bagaimana ketinggian, warna kulit dan sebagainya, itu disebut sebagai majas al-aqli. Ini bukan hakikat. Diletakkan, disandarkan pada sebab. Sebab apa dia orang Melayu? Boleh jadi sebab kerana dia dilahirkan daripada orang Melayu, keturunan Melayu. Dan jikalau tiada ia majas, nescaya tidak ada isnad taksis itu kepada Allah dengan mengadakan dia. Maka jadilah Adam pada waktu itu mustahil dengan sebab yang lain, yakni sebab ta'luk ilmu mengadakan dia. Dan jikalau yakni sebab ta'luk ilmu mengadakan dia, dan jikalau ada ia mungkin pada zat sekalipun, kerana jikalau tiada dapat pada waktu yang dikehendaki akan dia oleh Allah Ta'ala, nescaya lazimlah bertukar ilmu itu menjadi mustahil, iaitu menjadi jahil, iaitu mustahil. Ini disebut tentang berkenaan dengan iradah. Minta maaf, tersilap sikit. Dan disandarkan taksis itu kepada iradah itu majas akli, iaitu bukan hakikat. Setengah daripada isnad kepada sebab. Dan jikalau tiada ia majas, nescaya tiada sah isnad taksis itu kepada iradah. Kerana yang mentakiskan pada hakikat itu zat yang maha suci. Dan demikian itu diisnadkan, disandarkan memberi bekas kepada qudrah. Yang menentukan ini kita katakan dengan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pada kata setengah mereka itu bermula qudrah, sifat itu memberi bekas. Ia pada mungkin akan mengadakan dan mengadamkan itu majas akli daripada bab isnad kerana kepada sebab. Ada disandarkan kepada sebab, dan jikalau tidak diisnadkan kepada sebab, maka tidak sah isnad itu kerana memberi bekas pada hakikat itu, iaitu zat aqdas, yakni yang maha suci, kerana tidak berbuat melainkan zat seperti barang yang dinaskan atasnya oleh kebanyakan ulama yang muhakkikin. Jadi ini berbahasan berkenaan dengan qudrah dan juga iradah. Adapun perkataan orang awam, bermula qudrah itu berbuat atau titik olehmu akan perbuatan qudrah atau umpamanya yang demikian itu, maka itu haram. Kata kil makruh, selama mana tidak mengiktikadkan mereka itu bahawa qudrah itu memberi bekas kepada dengan dirinya sendiri. Dan ada pun jikalau diiktikadkan qudrah itu memberi bekas dengan sendirinya, nescaya kafir wal a'yadzubillah. Ini disebut berkenaan dengan
berkenaan dengan perbuatan makhluk terhadap bekasannya memberi mudarat ataupun memberi manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita sebut berkenaan dengan berkaitan tentang qudrah dan berkenaan dengan iradah. Dan tanbih, peringatan. Bermula murad dengan setengah barang yang harus atasnya itu segala perkara enam yang muqabalah akan dia oleh enam yang lain. Bermula yang demikian itu wujudnya, wujud muqabalahnya Adam, yakni lawannya Adam, dan sifat yang tertentu lawan daripada sifat, dan zaman yang tertentu lawan daripada sekalian zaman, dan tempat yang tertentu lawan daripada sekalian tempat, dan jihah yang tertentu lawan daripada sekalian jihah, dan qadar yang tertentu lawan pada qadar segala qadar. Dan segala perkara ini dinamakan dia sebagai mungkin yang berlawanan, ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai mutaqabilah, disebut berkenaan dengan mutaqabilat, al-mumkinat al-mutaqabilat. Ada disebut takhsis bila kita katakan Allah Subhanahu wa taala dalam soal iradah ini, disebut Allah Taala mentakhsiskan yang mungkin dengan kehendak Allah Taala. Allah Taala memberikan ciri-ciri khusus kepada makhluk yang diciptakan. Maka apa yang disebut antaranya, kata ulama, al-mumkinat mutaqabilat, wujudina wal adam. Dia kata seperti mana wujud dengan Adam. As-sifat, sifat-sifat, al-azman, masa, al-amkan, tempat, jihah ni kita sebut sebagai tempat juga, ataupun mana tempatnya. Kazalika muqadir rawal siqat, makna yang dimaknakan dengan mutaqabilat, yang saling menafikan. Sepertinya wujud itu akan menafikan ketiadaan. Contohnya, kalaulah si A itu ada, maka si A itu adalah. Mustahil pada akal kita kata si A itu ada, tapi dalam masa yang sama dia tak ada. Ali wujud di rumahnya, tapi tiada di rumahnya. Kita tak boleh terima pada akal. Makanya kita kata salah satu mesti diterima, sama ada wujud ataupun tidak wujud. Itu yang pertama. Yang kedua disebut sebagai sifat. Sifat ini boleh jadi warna kulit. Warna kulitnya, ataupun kita sebut warna kulit. Kalau warnanya putih, maka dia tidak boleh menerima hitam. Maksudnya apa, putih di hitam dan putih. Ini perbezaan, perlawanan. Sekiranya sesuatu itu berwarna, maka dia tidak boleh, dia bukanlah yang tidak berwarna. Ini dalam istilah sains sikitlah. Contohnya kalau sesuatu itu berwarna, maka kita katakan sesuatu itu yang lain daripadanya, maka dia tidak berwarna. Contohnya apa, kita nak ambil contohnya, kita ambil warna yang berwarna dan tidak berwarna. Jadi itu dia punya lawan dia. Itu yang dinamakan dengan sifat. Dan juga masa, azminah, yang mana kita sebut masa ini dia menerima satu sama lain, berlawanan sesuatu sama lain. Contohnya apa, dia hidup pada tahun 1980, maka sebelum 1980, 1979 ke atas dia tak ada. Jadi itu disebut sebagai masa berlawanan. Jadi dia tak boleh disebut dia hidup pada zaman ni dan bila mati dan hidup pula pada zaman ni. Itu kita katakan sesuatu yang tidak boleh diterima oleh akal. Tidak boleh diterima oleh akal. Tetapi di segi kekuasaan kehendak Allah Ta'ala tak ada masalah, kan. Dan seperti itu juga contohnya
dalam sebut pada pada tempat. Tempat boleh jadi tempat itu berlawanan. Kalau dia duduk di Malaysia, maka kita katakan dia tidak boleh wujud pula di tempat lain. Nah, itu itu yang disebut sebagai apa, al-mumkinat, benda-benda mungkin. Benda-benda yang boleh apa, boleh jadi ada dan boleh jadi tiada. Dan begitu juga dengan jihah. Jihah ni arah. Berlawanan di antara satu sama lain. Kaunuhu fi jihah masyriq, boleh jadi dia duduk di sebelah utara, boleh sebelah selatan, boleh utara selatan, timur barat dan sebagainya. Maka dia letak salah satu daripada dua tempat tersebut. Nah, itu disebut sebagai jihah. Nah, dan juga yang seterusnya, wa ba'dul maqadir, iaitu takdir. Kaunuhu tawilan masalan yuqabil kaunuhu qasiran, boleh jadi keadaan seseorang itu pendek, maka dia tidak menerima sebagai orang yang tinggi. Nah, jadi itu kita sebut berkenaan dengan apa yang disebut takhsis. Nah, kata ulama ada enam seperti mana yang telah disebut. Yang pertama, wujud, sifat, masa, tempat, arah dan juga takdir. Nah, jadi ini enam yang disebut sebagai takhsis yang Allah Taala sebut. Nah, yang berlawanan yang disebut sebagai, inilah yang disebut sebagai di dalam perbahasan tambih. Bermula murad ini sampailah habis ini disebut sebagai yang disebut sebagai enam perkara yang disebut. Tamimah, melengkapkan lagi perbahasan kita, maka difaham daripada kalam musannif takluk qudrah dan iradah kepada sekalian mungkin itu tiada takluk keduanya kepada yang wajib dan yang mustahil. Kerana kalaulah takluk keduanya kepada yang wajib ataupun kepada yang mustahil, maka ada kalanya bertukar hakikat atau tahsilul hasil. Contohnya apa? Contohnya kita sebut dalam qudrah dan iradah ni, ini bila kita faham benda ni, kita faham berkenaan dengan perbahasan takluk qudrah dan iradah ni, maka kita akan dengar dan kita akan jelas kenapa Allah Taala, apa, kenapa ulama bahas berkenaan dengan ada sifat-sifat ma'ani ini mempunyai takluk. Maka disebut apa? Maka dikatakan qudrah dan iradah ini takluk, tiada takluk pada sifat yang wajib dan juga sifat yang mustahil. Nah, sifat wajib bagi Allah ataupun sifat mustahil bagi Allah yang mudah kita faham. Sebagai contohnya, Allah Taala berkuasa. Ini selalu orang tanya. Orang dia buat satu soalan kan. Boleh jadi daripada kalangan etis dan sebagainya, disebut apa? Sekiranya Allah Ta'ala itu berkuasa, boleh tak Allah Ta'ala buat Tuhan satu lagi? Maka kita sebut, bila kita teliti, pada ketika inilah yang kita katakan tidak masuk akal, kerana ini ta'aluk qudrah dan iradah hanya tertakluk pada perkara-perkara mungkinat. Qudrah dan iradah hanya pada perkara-perkara mungkinat, perkara-perkara yang belum ada nak diadakan, benda yang ada nak ditiadakan, tertakluk pada makhluk. Faham kita, tertakluk pada makhluk ataupun pada sifat harus bagi Allah Ta'ala, pada sifat wajib tak boleh. Macam mana Allah Ta'ala yang maha sempurna nak mencipta Tuhan satu lagi? Maka kita katakan tak boleh diterima akal. Kerana maka pada ketika itu ulama kata, kalau benda wajib nak di dengan qudrah dan iradah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nak mengekalkan Allah Ta'ala, Tuhan nak mengekalkan, maka kita sebut apa, itu dah tahsilul hasis, dah ada dah sifat yang namanya sifat baqa, ada sifat qidam baqa dan sebagainya, maka disebut sebagai tahsilul hasil. Benda tu dah ada, maka nak buat apa lagi bagi ada, sebab itu disebut sebagai tahsilul hasil. Kerana kalau takluk keduanya kepada mengadakan yang wajib atau meniadakan yang mustahil, jadi tahsilul hasil. Ataupun disebut satu lagi bertukar hakikat. Dan jikalau takluk keduanya itu bagi mengadamkan yang wajib dan mengadakan yang mustahil, nescaya dia bertukar hakikat. Boleh tak Allah Ta'ala, kan Allah Ta'ala ini maha berkuasa. Boleh tak Allah Ta'ala mematikan dirinya? Maka kita kata bertukar hakikat. Kerana apa? Sifat Allah Ta'ala hayah, hidup. Mana mungkin kata Tuhan yang bersifat dalam keadaannya yang hidup nak mematikan diri, maka kita kata menukarkan hakikat.
Sebab itu disebut maka ta'aluk pada pada sifat qudrah dan iradah itu hanya ta'aluk pada perkara-perkara mungkinat. Nah, perkara-perkara yang boleh jadi ada ataupun boleh jadi tiada, tidak tertakluk pada sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Ha, jadi itu ni disebut tentang tentang ta'aluk iradah. Ha, dan seterusnya. Dan makna ta'aluk itu menuntut sifat itu akan pekerjaan yang lebih atas berdiri sifat dengan zat. Ha, ini makna ta'aluk. Nah, ni kita duk bahas-bahas ta'aluk. Ta'aluk ni apa? Ta'aluk ini adalah menuntut sifat itu akan pekerjaan yang lebih atas berdiri sifat itu pada zat. Maka kita sebut qudrah. Qudrah ta'aluk. Qudrah ni apa? Bidang kuasa qudrah ni apa? Fungsi qudrah ni apa? Bahasa kita mudah macam tu lah. Kita nak kata bidang kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Qudrah Allah Ta'ala ini apa? Kuasa Allah Ta'ala sempurna. Tapi bila kita bahas sempurna sebegitu, maka akan timbul persoalan. Boleh tak Tuhan menciptakan sesuatu yang mustahil? Maka ulama dah letak siap-siap satu garis panduan, diletakkan ta'aluk. Maka ta'aluk sifat qudrah dan iradah hanya pada perkara mumkinat, jaizat sahaja. Maka sifat itu melazimkan berdiri ia zat, maka menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih luas atas berdiri pada zat, dinamakan akan dia ta'aluk, umpama ta'aluk qudrah. Maka menuntut ia mengadakan mungkin dan mengadamkan. Dan kemudian daripada berdiri ia dengan zatnya, maka inilah makna ta'aluk. Dan makna mungkin itu barang yang sah adanya dan tiadanya, yakni yang dapat berubah-ubah. Mungkin apa pula? Ni satu lagi. Nah, bila kita bahas berkenaan dengan dengan ilmu tauhid, maka ada satu lagi perkara apa term ataupun perkataan yang akan keluar adalah mungkin. Mungkin ni apa? Mungkin ni kalau dalam kitab kita ni dia tulis mungkin. Nah, mumkin. Mungkin, mungkin ini adalah benda yang yang mungkinat ataupun kita sebut benda yang boleh jadi ada dan boleh jadi tiada. Maksud faham kita adalah makhluk. Makhluk manusia boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Sekarang manusia ni ada. Manusia tertentu yang ada, yang telah Allah Ta'ala takdirkan orang tu ada, maka adalah. Ada tak lagi manusia yang Allah Ta'ala tak belum tentu lagi dia ada ataupun tak ada? Yang masih dalam kandungan, ya, boleh jadi yang bakal dilahirkan dan sebagainya, yang belum lagi wujud, mungkin wujud tahun 2022 dan sebagainya, lagi itu disebut sebagai mungkinat. Dan mungkinat ini juga jatuh pada benda-benda harus, sama ada hujan ataupun tidak, sama ada perkara-perkara yang lain yang yang dikehendaki oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara harus bagi bagi Allah Taala. Ya, itu disebut mungkinat, yakni dapat berubah-ubah. Dan salah satu sifat sifat mungkinat ni dia boleh berubah-ubah. Daripada ada kepada tiada, daripada tiada kepada kepada ada, ataupun daripada tak ada kekal sehingga bila-bila tak ada sehinggalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu disebut berkenaan dengan ta'aluk ataupun mungkin. Kata Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada mungkin itu wajib aradi, artinya wajib dengan sebab bergantung yang lain lainnya, seperti mungkin yang ta'aluk oleh iradah akan hendak menjadikan dia, maka wajib jadinya itu sebab bergantung oleh iradah kehendak mengadakan dia, maka dirinya itu mungkin jua. Dan setengah daripada mungkin mustahil aradi, artinya mustahil dengan sebab bergantung dengan yang lain, seperti ini mungkinun alimallahu annahu lam yujad. Jadi mungkin yang diketahui oleh Allah Ta'ala akan bahawasanya tiada dijadikan akan dia. Jadi saya ingat sampai setakat ini dahulu perkongsian untuk untuk hari ini. Nanti kita akan sambung berkenaan dengan dengan wajib aradi dan juga mustahil dan sebagainya lah. Ini kita bahaskan perenggan yang sebaca last tadi, nanti kita akan sambung pula pada pertemuan yang akan datang. Sampai setakat ini dahulu untuk untuk petang ini. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ma yanfa' wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzu bika minal barsi wal junun wal juzama min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.